Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Ini di video kali ini aku mau coba kasih tips gitu buat yang lagi di rumah, buat kegiatan mungkin dengan keluarga. Ini aku mau bikin boba gitu, jadi semacam boba yang simple banget yang lagi disenengin anak-anak. Ini bahan-bahannya, aku beli boba kayak gini. Ini kayak jelly karamel gitu. Ini aku belinya di toko bahan kue ya, bahan roti-roti gitu. Terus ini tuh brown sugar cair. Brown sugar cair itu juga udah ada kemasan ya, ada 500 ml, ada 1 liter kayak gitu. Terus ini susunya aku pakai yang yang full cream, jadi pakainya yang full cream apapun mereknya, nanti tergantung selera ya. Aku pakai Diamond yang full cream. Terus kita bakal bikin. Oke, ini gelasnya. Ini buat sedotan bubanya. Oke, kita mulai ya. Ya, pertama-tama kita ini brown sugar liquidnya, jadi brown sugar cair kita masukin ke sini. Ini bisa sesuai selera ya, yang seleranya manis bisa banyakin, yang nggak begitu nggak usah banyak-banyak. Kebetulan aku lagi ngurangin gula, jadi ini cuman segini aja, ntar bisa sesuai dengan selera. Oke, terus ini gini karamelnya ya, kita masukin. Ini tuh bahannya murah-murah ya, jadi aku kemarin beli liquidnya yang 500 ml itu cuma 18.000, terus ini juga 500 ml itu 17.000, susunya 16.000, itu udah bisa dibikin jadi banyak. Oke. Terus kita tuang susunya. Ya, ini udah jadi boba brown sugar. Seperti ini ternyata nggak sulit kan, cepet banget gitu. Terus ini tinggal diaduk aja, tinggal dinikmati. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya teman-teman buat ngisi waktu di rumah, bikin kegiatan sama keluarga. Oke, terima kasih sudah tonton video aku, semoga bermanfaat dan bye.